akhirnya sampai juga di pintu masuk jalur pendakian Gunung Qiong Yang San. Jadi ini jalur pendakian untuk naik ke atas gunung. Dia nggak tinggi, hanya 250 meter. Nggak tahu berapa meter dah. Tapi 250 meter doang ke sana jalan. Ini adanya di tengah kota Incheon, di atas bukit, di atas gunung. Tinggi memang. Tadi udah jalan dari hotel kemari sekitar 5 kilo, ampun nanjaknya. Ya, kita nanjak lagi, sekarang kita mulai jalannya ya. Waduh. Ada iklan. Halo. 4 bucks. We should use this. Oh, oke. Okay. No? Yeah, I think it's not working. Yeah, it's not working. It's empty. Yep. You wanna go up? Sama orang Korea juga pagi-pagi mau olahraga. Aduh. Kita latihan elevasi. Sekarang saat ya. Memang ada beberapa negara yang blessed banget ya, blessing banget ya. Kotanya dekat banget sama apa? Gunung yang seger banget itu ya, jalur pendakian. Dan sepi lagi. Gak ada PKL. Gak ada yang jualan. Gak ada bawa minum. Ya si opa. Baru beberapa langkah udah ngap. Kayak gue ngap aja. Uhuy. Tapi kata komeng, yang ini nih tangganya om. Tuh. Ini tangganya lebih landai. Itu lebih tinggi. Gue tahu dah kenapa tadi orang pakai pol, karena karena apa namanya, curam. Gue mau lewatin dia nggak enak. Ayo, semangat om. Good. Lucu. Ini masalahnya tangga. Ini bikin tangga tapi enggak rata. Duh. Pelan-pelan dah. Selangkah demi selangkah.
Ngetawa itu orang sinirnya ngap. Pohon semua dicatatin lu. Si kokok. Uhuy. Akhirnya tangga yang bersahabat. Foto dulu lah. Lanjut lagi ya. Napas dulu. Central Park. Kalau dibilang polusi, kota Seoul juga, sorry, kota Incheon juga sama tuh ya. Kayak ada kabut polusinya. Nggak bersih, nggak bening. Ya cuman ya, kita nggak tahu itu kabut apa. Ini kan beda musimnya sama di negara tropis ya. Ya inilah kota Incheon dari atas. Ini baru 3/4 jalan. Cakep ya, kota bisa ada bukit begini, tapi bukitnya sama dia nggak dibikin untuk perumahan. Kalau di negara kita pasti udah habis dah nih, kafe, warung, rumah ibadah, habis dah pokoknya dah. Tapi kalau di sini kan nggak, tetap dijaga, dilestariin. Ya, kita lanjut lagi lari. Bukan lari. Siapa yang lari? Jalan. Sombong lari. Ya, udah dulu ya. Kita lanjut lagi naik ke atas. Mana kita? Kita lanjut. Bentar ya, ke HP dulu. Anggap aja disentil. Tuh, orang sini mah umur segitu masih kuat jalan ya. Nah, umur segitu masih kuat jalan. Kalau orang kita mah udah.
taruh handphone lagi. Di sini kita lanjut lagi. Nggak tahu nih kemana nih. Menolong aja terus ya. Aduh, tadi orang jalan lewat mana menghilang? Ini kali ya. Bisa ada tampelnya, bukan tampel sih, tempat ngasok. Kita lagi sampai, stop dulu ya, takutnya nanti kenapa-napa lagi kameranya. Pin dulu. Nah, akhirnya sampai di juga di paling atas. Paling atasnya itu, nah tanggung lah, naiknya males. Udah dikit lagi, mungkin rame ya, kita turun. Turunnya ya, kita gak usah rekam ya, biasa lah kalau turun mah gak pernah ngerekam. Nah jadi ini sekilas tadi jalur pendakian dari bawah dari kota Incheon. Pas masuk itu ada jalur pendakian ke Gunung Cheongnyeonsan, kurang lebih 250 meter aja jaraknya. Tapi memang kalau dari atas permukaan laut memang ini agak tinggi ya, sekitar seribuan. Tapi karena kota Incheon udah tinggi ya, naik 200 meter juga udah tinggi, dapetnya jauh gitu. Ya, kalian balik, udah siang nih. Pulang masih lari lagi ke hotel. Nanti kalau ada spot-spot yang menarik, kita video lagi. Oke? Okay?